Keren, ini mobil ada sejarahnya nih, mobil tukang tahu nih katanya. Varian ketiga dari replikanya PX Hobbies. Keren nih, bener-bener menginspirasi mate. Dan Allahu Akbar, ketemunya di sini. Lu kemana aja, tong tong Edda? Ini keren. Ini mobilnya si Batosai kayaknya nih tuh. Ini error parah nih. Ini mahal nih, harganya jutaan nih. Gua kagak jual. Kagak gua jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother sister dimanapun anda berada, apa kaps? Oke, kali ini kita akan unboxing lot yang terupdate di 2021 di bulan Maret ini, lot F. Ini gila banget ya. Ini kita kemarin baru aja unboxing lot A, lot B, lot C, lot D, lot E, dan sekarang lot F coy, gokil. Padahal ini baru di bulan ketiga ya, Januari, Februari, Maret, tapi udah ada A, B, C, D, E, F 6 lot, gokil banget. Dan alhamdulillah di Michelle Test ini kita unboxing dari awal, insya Allah sampai akhir ya. Pokoknya nggak berhenti deh buat kalian semua subscriber top Michelle Toys. Insya Allah dapat pahala. Oke, kali ini kita akan unboxing lot F dan di sini ada THR yaitu Thread Shredder, ini yang motor-motoran keren. Dan untuk THS-nya kita ada Mazda RX3. Wah, ini kalau dapat nih, wah luar biasa lah ya. Beruntung. Dan juga ada new castingnya Raijin Expert. Ini mobilnya Batosai, ini keren banget. Banyak banget yang nyari ginian. Oke, langsung aja, gak usah pakai lama, kita akan unboxing ini guys. Oke, langsung. Gak pakai lama. Baru sekali di 2021 bulan Maret. Oke, sudah terbuka. Oke, langsung aja kita akan pirit satu persatu ya. Di tiga pertama ada Corvette Convertible ya. Nah, Corvette Convertible nih, tuh dua biji. Yang sebelumnya ini THS, tapi masih belum beruntung Michelle Toys. Tidak apa-apa. Lalu ada ini Twinin Winin. Nah, ini yang namanya nih nggak jelas banget ya. Oke, dan next kita punya Retroaktif. Lalu ada Asli Driver yang legenda nih, si Mamang-Mamang Robak ya. Lalu ada KIA Stinger 2019 yang warna merah. Ini udah ada 3 varian warna. Oke, the next three. Wow, ini nggak ada obatnya ya, nggak ada obatnya. Ini si Trueno Toyota, sebelumnya dia warna hijau ya, hijau apa biru ya, kombinasi gitu. Dan ini warna hitam putih, ini warna klasik banget. Dan ini sih luar biasa detailnya sih, sebenarnya tinggal diwarnain aja ya. Ini headlampnya, headlampnya belakangnya juga dia polos aja gitu, nggak ada aksen-aksen warnanya. Tapi ini keren, ini mobil ada sejarahnya nih, mobil tukang tahu nih katanya. Mantap ya dapat ginian. Oke, langsung ada GT Hunter nih, sebelumnya ID ya, Hot Wheels ID. Dan ini ada custom small box, dan ini terbaru nih kayaknya nih di lot F nih. Ini terbaru nih, kayak apa nih, blok kayak Lego gitu ya tuh. Iya nih, kayak Lego-Lego gitu nih tuh. Custom small box. Ya, dia terinspirasi dari Lego tuh ya. Wow, keren, keren. Experiment motor tuh. Bisa dibongkar, coy. Keren banget ya. Oke, the next three. Wak wak wow, kita punya Duck and Roll. Ini adalah Tributo Paung. Ini udah yang ketiga nih. Ini dia pakai kacamata nih. Keren, lebih keren. Cuman warnanya agak pucet. Ya, ini yang varian ketiga dari
replikanya PX Hobbies. Keren nih, benar-benar menginspirasi Mattel ya enggak? Oke, the next A32 Ford. Ini keren. Sebelumnya Uno ya, ini DOS. Warna biru, Uno warna merah. Ini sama di seri Mattel Games. Ya, seri Mattel. Ini ada 5 tuh DOS. Like di koleksi nih. Cuman sedikit nih kemarin. Oke. Langsung ada ini, sebelumnya ada nih transparan lokomotorin Thomas tanpa wajah. The next three, kita punya Formula E Gen Car. Dan Allahu Akbar, ketemunya di sini. Lu kemana aja, tong-tong? Edah. Ini di lot sebelumnya, di lot E. Seharusnya dia ada, tapi nggak ada. Gila banget ya. Ini benar-benar misteri. Dan akhirnya terpecahkan dong, adanya di lot F. Ya, mudah-mudahan langsung dua nih. Gaster. Dan ini harganya paling tinggi nih di lot F nya. Apa sih istimewanya si Gaster ini? Ya, kita cari tahu aja. Mungkin ada yang tahu, yang nonton silakan komentar ya. Tulis di komentar nih, kenapa dia begitu istimewa si muscle car ini. Keren. Apakah mesinnya ada di luar atau apakah dia agak nungging gitu mobilnya tuh ya. Kita cari tahu nanti. Lalu ada Jeep Gladiator. Ini yang bonus motor 2. Ini keren juga nih. Sebelumnya ada warna merah ya. Mantap. Oke, the next three. Kita punya hot tub nih yang buat mandi-mandian bareng nih. Lalu ada Corvette CXR. Ini new casting di lot sebelumnya. Dan ini keren. Kemarin pernah lihat yang loose, diganti banyak, wah keren banget. Dan mobil satu banding satunya tuh gokil. Top banget, keren. Lalu ada ini Hot Wheels Ford Transit Connect. Nah, ini juga lumayan yang suka Ford kayak gini nih. Banyak varian dan lucu-lucu kalau dikumpulin. Oke. The next three. Grand Cross langsung double tuh. Jadi seri Trackstar. Lalu ada Mazda RX-3. Ah, aduh, kirain ini TAS. Bukan ya. Ini yang Mazda RX-3. Ini yang TAS-nya nggak tahu nih warnanya sama apa enggak. Tuh, ini Mad Mike ya. Ini di Mad Mike RX-3. Sebelumnya ada warna hijau. Yang regulernya baru ada yang warna hijau. Sebelumnya di premiumnya dia lebih. Oke, keren. The next three. Wow, ini si Pak Ung lagi. Kita dapat 2. Lalu ada McLaren Speedtail. Ini keren juga nih. Ini yang baru 2 varian. Dan ini dia yang fenomena, ada di lot F ya. Ini Raijin Express. Berarti dia pengiriman Raijin tuh. Ini dia ada tema-tema sakuranya gitu. Ada gunung Himalaya ya. Ini ya. Apa gunung Fuji. Yang udah pernah ke Jepang nih. Gue belum pernah ke Jepang sih. Jadi gak tahu ya. Ini keren. Ini mobilnya si Batosai kayaknya nih tuh. Ini juga lumayan diburu Hunter bro. Ini banyak ini nih yang udah DM nih. Gini nih. Siapa cepat dia dapat. Nanti kita flash sale. Oke. The next three, kita punya Ford GT 40. Ini new casting glow sebelumnya, ini keren juga. Lalu ada Formula E Gen 2 Car. Ini mobil yang hemat energi. Lalu ada 2020 Ram 1500 Rebel. Ini pick up mania, wajib punya. Ini baru nih ya, 2020. Gokil. The next three, kita dapat 2 2020 ini. Lalu ada Twinin Winin, dan ini yang terbaru di lot F. Ya, tuh, Porsche 944 Turbo. Keren ya, 944. Ini Urban Outlaw juga, seri Urban Outlaw dari Magnus Walker ya. Magnus Walker, keren. Porsche Mania, wajib punya kalian ini. Oke. The next three, kita punya Mangga Tuner. Yang suka-suka custom nih, doyan. Lalu ada Tangnator. Ini jarang banget ini Hot Wheel Tank gini. Lalu ada Velocity Racer. Ini yang seri Dyno ya. Oke, the next three. Kita punya Fraying Manage. Ini yang monster. Ini Fraying Manage. Ini monster apa ya? Gak tahu.
Lalu ada Forward Force, dan ini Bentley yang terbaru. Sebelumnya dia gradasi warnanya hijau hitam gitu, dan ini hijau gelap. Jadi lebih kayak apa ya? Dove ini ya. Jatuhnya Dove ya. Tampo 100 Bentley. Ini keren nih, mobil Inggris yang keren. Bentley Continental. Oke, layar kedua langsung aja, nggak pakai L. Kita bongkar habis. Oke, Forward Force, lalu ada Eric Anstone Root dan Cosmic Hope. Wah, ini yang track star nih. Ini keren sih ya. Warnanya tuh interiornya warna putih. Dan kombinasi warna yang keren, banyak orange. Ini coba di tes di track balap ya, tanggapannya. Track star ini Cosmic Hope. Oke. The next three kita punya apalagi, custom Ford Mustang GT Formula Drift. Oh, keren. Muscle Mania nih ya. Lalu ada Honda Prelude lagi dong. Wow wow wow. Keren. Ini dari HWG Import. Ini maksudnya G Import apa ya? Mobil Jepang apa gimana? Coba yang paham komentar. KWG Import. Ini ada 10 varian. Dan ini warna kuning, keren tuh. Cupnya warna hitam. Ada roof topnya ini ya. Tapi ini gak bisa di slide, ini cuman kaca aja. Lalu ada Dodge Power Wagon. Nah, ini keren. Tuh, buat yang senang-senang off-road nih, keren banget. Tuh. Oh, ininya, ini apa? Warnanya apa? Bukan. Materialnya dia terpisah deh. Keren nih, kita pengen bongkar nih suatu saat nanti ya. Oke, the next three kita punya custom mal block, ada dua, dan speedtail ada dua lah. Ini 67 Camaro lah, ini muscle mania nih. Ini banyak juga nih yang buru nih, 67 Camaro nih. Seri Camaro yang paling banyak diburu ini yang 67 sama ZLE ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. Oke. The next three kita punya Velocity Racer, Cardesada, dan Bad Plan. Ini udah ada di lot sebelumnya ya. Wah, ini menggiurkan sekali nih tuh. Kalau lapar baper nanti kalian. Oke, the next three kita punya Corvette Stingray. Ini warna putih, sebelumnya warna merah. Ini tamponya error ini. Error gila ini tuh. Seharusnya kan kayak gini. Ini error parah nih. Ini mahal nih, harganya jutaan nih. Gua kagak jual. Langsung ada Mazda MX Miata, dan ini Big Bear Ale Bear. Boh. Big Air Bel Air. Ini juga keren. Dan ini lumayan dicari kolektor. Ini geser-geser nih, semi geser nih. Dan banyak banget ini sponsornya tuh. EBF Goodrich, Castrol, Baja Blazer 68. Oh, keren. Oke, the next three kita punya Eric Anstone Root, lalu ada wow wow wow, dapat dua. Dan ini ada Porsche Carrera. Nah, ini Porsche sebelumnya yang tampo seperti ini ada warna putih, dan ini warna hijau. Dan ini error lagi nih, error gila. Error nih, ini tampo error semua nih. Error semua tamponya kayak gini nih. Aduh, jutawan gua nih, error. Gokil. Lalu ada Matt Prots, ada Jaguar XX SV Project, ini terbaru di lot F, ini ada di lot sebelumnya, dan ini juga ada di lot sebelumnya, Corvette ZRE Convertible. Oke, langsung Quattrot dan Cardesada, dan ini juga penggemarnya banyak, dan ini harganya lumayan high nih. Tuh, Scooby-Doo. Kapan-kapan kita mau ganti bannya sama yang model-model THS gitu ya. Oke. Langsung Cosmic Cup, Subaru Impreza, dan ini Jeep Gladiator. Subaru udah ada 3 varian ya, keren. Langsung ada lagi Mazda Miata, Subaru Impreza lagi, dan ini Kia Stinger. Tuh nih, ini J import juga nih. Berarti kan nih kayaknya nih dikasih J itu Jepang. Tuh, benderanya aja Jepang ya.
Berarti dia seri-seri mobil Jepang. Lalu ada Regent Express, Mystery Machine, dan Ford Mustang GT. Keren, dapat lagi. Oke, terakhir, final is Honda Prelude, Triumph, TR6, dan ini Vigor Motor. Nah, ini baru di lot F. Ini udah lihat, wah, udah ada di lot sebelumnya. Oke, ini kesimpulannya, ini lot F nih, akhirnya penantian kita tercapai ya. Kita dapat ini karena di lot sebelumnya kita nggak dapat. Oh, pokoknya di sini tuh keren. Keren-keren di lot F ini. Tuh. Dan layaklah ya kalau kalian ingin beli ini, dan kita dapat ini dong. Ini error parah. Error gila ini nih. Gokil. Dan masih banyak di hot item di lot F ini. Kalian harus buru, bentar lagi ada di retail. Selamat berburu, semoga kalian dapat ini yang harganya makin gila nih gorengannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.